dua game langsung gimana nih Mas Lici buat laga hari ini? Laga hari ini lihatnya gimana? Laga hari ini pertama saya ucapin dengan syukur sudah selesai pertandingan dengan selamat tanpa cedera ataupun apapun itu, sama dan di main AJC ini bisa menang buat Jabar. Selanjutnya juga senang sih Mas. Mas Ricci kalau ngeliat atmosfernya gimana? Mungkin ini level internasional soalnya. Buat apa? Ini kan levelnya internasional ya. Gitu. Gimana Mas Ricci ngeliatnya? Saya lihatnya sih kayak buat kedepannya sih Mas. Buat ya saingan-saingan dari tim misalnya Cina, Korea gitu kan udah masuk seumuran ya. Mungkin buat nanti ke seniornya atau ke senior ke apa? Level, level lebih tinggi super 1000 misalnya mungkin ya pemainnya itu. Mas Rizky, kalau untuk tampil di turnamen ini kira-kira persiapannya supaya sejauh ini seperti apa? Persiapannya sih cukup baik sih, ada kan dari Platnas juga ada manggil kan untuk persiapan aja sih ini sudah sangat bagus persiapan. Kalau ada target nggak Mas Rizky untuk turnamen ini? Target sih harus dari batas sih, kata bilang saya bisa sih kalau misalnya mau juara sih bisa, asal tergantung balik dari diri sendiri tadi pede. Nah kalau lihat level kepedean Mas Rizky? Bisa sih Mas. Soalnya kan sebelum-sebelumnya ada pertandingan di Dutch sama di Belanda itu sama di Jerman. Saya pas ada kesempatan besar sih kalahnya sama tim-tim Cina sih. Jadi itu meningkatkan kepercayaan diri ya. Oke kalau begitu. Terima kasih Mas Rizky. Ya.